Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Aksi koboi jalanan kembali terjadi, kali ini di kawasan Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang pria mengaku anggota polisi berselisih dengan warga berkebutuhan khusus yang mengatur lalu lintas. Emosi pria tersebut mengacungkan senjata api dan membuat warga ketakutan. Video amatir merekam saat seorang pengendara berselisih paham dengan warga berkebutuhan khusus yang menjadi Pak Ogah di kawasan Bukit Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melihat perselisihan, warga sempat berusaha melerai, namun pelaku yang mengaku anggota polisi justru mencaci maki dan mengacungkan senjata api. Aksi koboi jalanan ini pun membuat arus lalu lintas tersendat. Tak hanya itu, sikap arogan pelaku yang mengacungkan senjata menimbulkan ketakutan warga sekitar. Kamu langsung begini-gini sama hidungnya. Atau di sini pada takut. Atau banyak istri-istri yang di depan rumah saya. Datang ada ini, ada yang lihat di sana. Orang sana gitu, pendatang ya. Mempunyai. Pak ini udah tahu saya mah ini anak ini memang kurang. Siapa kamu? Meski aksi koboi jalanan telah beredar luas dan menjadi viral di media sosial, polisi belum mau memberikan keterangan. Warga berharap pelaku segera diproses agar tak timbul lagi sikap-sikap tak terpuji yang membahayakan nyawa orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan.